Oke guys, berjumpa lagi bersama Bilal Channel. Sebelum nonton video ini jangan lupa subscribe and like plus comment dan tonton hingga akhir guys. Mungkin video ini bisa bermanfaat untuk kalian guys. Oke guys, untuk konten kali ini tentang upaya kewaspadaan warga Gili Ketapang dalam mencegah wabah virus corona yang disebut dengan COVID-19. Hai teman-teman semua, sekarang saya ada di Dermaga Utara di mana pemerintah desa Gili Ketapang telah mengupayakan agar tidak terjadi menularnya virus corona yang disebut dengan COVID-19. Upaya yang pertama ialah dengan menyemprotkan cairan desinfektan untuk warga asli ataupun warga yang bukan asli dari desa Gili Ketapang. Semprotan disebut dikhususkan untuk warga yang pulang ataupun pergi dari Gili Ketapang. Dengan menyemprotkan cairan desinfektan untuk warga ataupun barang-barangnya itu supaya warganya yang mau masuk Gili Ketapang badan atau barang-barangnya bisa steril lagi guys, biar tidak membawa kuman gitu guys. Serta menanyakan identitas atau alamat warga yang bukan asli dari Gili Ketapang dan melarang warga yang bukan asli Gili Ketapang untuk bermalam guys di pulau Gili Ketapang tersebut. Bahkan untuk memeriksa suhu tubuhnya diperiksa dulu guys sebelum memasuk guys, setelah itu disemprot guys. Upaya kedua, pemerintah desa Gili Ketapang dengan menutup dermaga baru yang ada di sebelah selatan supaya warga yang pulang pergi dari Gili Ketapang tersebut bisa lewat dalam satu pintu, yaitu dermaga lama yang ada di sebelah utara. Dan upaya ketiga guys, Gili Ketapang meliburkan seluruh sekolah yang ada di desa Gili Ketapang tersebut supaya anak-anak bisa belajar di rumah, kan sekarang ada gratis ruang guru guys, biar anak-anak bisa belajar di rumah, tidak terjadi kebersamaan kerja kelompok semisal guys, takutnya virus corona menular. Jadinya warga Gili Ketapang meliburkan seluruh gitu guys, seluruh sekolah yang ada di Gili Ketapang tersebut. Dan upaya keempat ialah mengumumkan untuk warga yang demam bisa langsung ke puskesmas yang sudah disediakan di Gili Ketapang untuk diperiksa guys suhu tubuh ataupun penyakit-penyakit kecil seperti demam ataupun apa, bisa dicek dulu di puskesmas dulu guys. Serta meliburkan dan menutup wisata pulau Gili Ketapang supaya wisatawan tidak bisa berkunjung ke pulau Gili Ketapang. Terima kasih telah menonton video ini guys ya, jangan lupa subscribe and jangan lupa pula guys aktifkan notifikasi loncengnya guys supaya kalian tidak ketinggalan untuk video-video selanjutnya yang akan saya upload guys. Terima kasih.